aja udang saus mentega. Saus mentega kayak ala kapasan. Kapasan Surabaya. Biasanya orang Surabaya tahu itu. Iya. Kenapa kayak ini, Mas? Ini yang buat anak-anak ya, jadi tanpa chili. Ini pakai cabe. Pakai cabe. Gila. Ayo kita langsung aja ya. Nah, ini sama tahu ya. Tahu topong atau crispy. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ini makan. Ini terasa nih kalau makan pakai sendok mah enggak seru. Nih, udang windu. Nih ya, kita cobain dulu ya. Dia punya bumbu. Mantep banget, Sada. Maknyus. Ini fresh from the oven tuh, masih ngepul-ngepul gitu. Manis ya udangnya. Enak banget. Gila, enak banget. Enak ya. Kalau sama makan dagingnya aja udah ya. Ya udah sini dagingnya. Lo makan kolamnya. Jangan dong. Jadi inti dari masakan ini adalah berani di bumbunya. Bumbunya benar-benar banyak. Sorry ya, siang bolong ini lapar. Apalagi nih dengan cabenya nih. Lihat merahnya, cakep banget. Jadi ya, kalau masak udang itu harus diambil hitam-hitamnya yang ada di punggungnya. Nah ini udah dibelah begini nih. Gila, enak banget nih. Pakai bumbunya dikit. Jadi belum makan dagingnya, buangnya. Kita dilapin dulu kulitnya. COP bikin dengan. Jadi ini bumbunya ngasep ya, sampai ke daging dalamnya. Oh iya. Sampai pala-palanya nih. Ayo makan nih. Yang suka kena bawang bombay. Masih fresh-fresh bawangnya. Enak banget loh. Banget nih. Lombok tahunya. Tahunya juga crispy. Ini masaknya pakai minyak udang, gila. Pengen minyak spesial banget. Habis goreng ini yang namanya tahu tong di sini. Aku mau makan pelan-pelan, ini enak banget. Tadi merek apa tuh? Gorengnya pakai minyak udang tuh jadi enak banget lah ya. Kayak kerupuk. Gak pakai dikasih apa-apa lagi ya? Oke. Udah. Jangan dulu. Dah, penutup. Dah. Satu. Makan dong. Ayo Mei makan tahu Mei. Kita mau lanjut makan dulu ya. Dadah. Bye. Jangan lupa like.
komen, sama share. Share dan udah ting-tang. Oke, bye-bye. Itu gak jalan airnya, gue.